Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu salatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang ringkas ini, ana nak mengingatkan ikhwan dan akhwat sekalian tentang tanggungjawab kita apabila kita berada di bumi Al-Azhar ataupun bumi kita, tempat kita mencari dan menuntut ilmu. Tanggungjawab kita yang pertama ialah pencarian ilmu itu merupakan kewajipan setiap kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kefarduan ataupun kewajipan kepada setiap muslim. Dalam hadis yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sebenarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala itu menghamparkan sayapnya kepada mereka yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan. Jadi kenalah kita fokus terutama dalam fatrah ataupun dalam tempoh imtihan di sini, fokus terhadap pelajaran kita kerana ia merupakan satu misi penting untuk kita menambah ilmu, dan ilmu itu merupakan asas kepada dakwah kita. Kerana ilmu, dakwah tanpa ilmu, kita tidak mampu untuk memukakan dakwah ini dengan sebaik mungkin. Kemudian kita mempersiapkan diri kita, berusaha sedaya upaya menjadikan kita cemerlang dalam mata pelajaran, juga merupakan contoh yang baik kepada masyarakat. Dengan kita cemerlang dalam pelajaran, dalam masa yang sama kita membawa misi dakwah, maka itu lebih memberi kesan kepada suasana dan keadaan. Orang melihat kita lebih lebih menghargai usaha yang kita lakukan apabila kita berjaya dalam pelajaran. Oleh kerana itu, penting untuk kita mempersiapkan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati segala usaha yang kita lakukan ini, perkasakan dakwah ini dengan sebaik mungkin, terutama apabila kita selesai pelajaran kita di sini, kita balik ke Malaysia, ilmu itu juga menjadi asas kepada pergaulan kita dan kita berdepan dengan masyarakat dalam suasana yang paling baik, insyaAllah. Jadi diucapkan selamat menempuh kejayaan kepada semua ikhwan dan akhawat di sini, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha sedaya upaya melengkapkan diri kita dengan ilmu yang diseru ataupun diminta kita mempersiapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.